Ini yang paling besar saya buka, teman-teman. Oke. Ya, saya rasa kalau diameternya segini ya, 4 cm, 5 cm mungkin ya. Kalau untuk panjang, panjang tongkolnya ini yang saya rasa paling besar, teman-teman ya. Jadi kalau kita ukur ya. Nah, ini kisaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur, sobat tani dimanapun kalian berada. Jumpa lagi tentunya bersama saya Ramadan Karim, hanya di channel YouTube Ngeluyur Dong, channel kesayangan kita, kesayangan para tani jagung seluruh Indonesia. Nah sobat tani, hari ini di sore ini saya jalan-jalan di sekitaran rumah ya, jalan melihat kondisi tanaman jagung yang kemarin sudah saya posting ya, sudah saya videokan sebanyak 2 kali dari sebelum masa penyerbukan dan saat ini sudah memasuki usia menjelang panen ya teman-teman. Kalau dilihat dari kondisi tanaman ini sekitar 90 hari ya, usianya sudah sekitar 90 hari. Nah saya penasaran teman-teman, karena apa tanaman jagung ini posturnya pendek ya. Jadi kalau dilihat dengan ketinggian saya seperti ini ya, ini ketinggiannya seperti ini, di pas di perut saya ya, ya tingginya pas juga tongkolnya ya seperti ini. Nah maka dari itu saya melihat kondisi tanaman ini dan penasaran kira-kira seperti apa tongkol jagungnya, karena pendek teman-teman ya. Rata-rata kalau tanaman jagung itu kan tinggi ya, biasanya sampai 2,5 meter, 3 meter ya. Ini kondisinya kecil, pendek, atau bisa dibilang kalau bahasa manusianya itu cebol ya, cebol. Nah, maka dari itu kita pastikan tongkol jagungnya kita akan kupas ya, seperti apa kira-kira teman-teman ya. Besarnya, diameternya, panjangnya juga. Kalau untuk jarak ya, jarak tetap sama standar, yaitu 70 kali rata-rata 17 sampai 20 cm, kerapatannya 17 sampai 20 cm, lebar 70 cm. Nah kita lihat ya teman-teman, kita lihat paling besarnya mungkin sebentar ya, kita cari kesini, kita ambil yang paling besar teman-teman ya, kita ambil yang paling besar. Nah ini kita ambil yang tongkol paling besar ya, kita lihat di sini ya, kita akan buka, kita akan kupas tongkolnya seperti apa teman-teman ya. Bismillah, ini yang paling besar saya buka teman-teman. Oke ya, saya rasa kalau diameternya segini ya, 4 cm 5 cm mungkin ya. Kalau untuk panjang, panjang tongkolnya ini yang saya rasa paling besar teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari ukuran tangan saya ini kan panjang 20 cm. Jadi kalau kita ukur ya. Nah, ini kisaran 17 cm panjangnya ya. Jadi selisih segini. Ya, jadi perkiraan ini 17 cm ya teman-teman. Kalau dari pangkal di sini penuh ya. Sampai ke ujung bijinya bulir, ini penuh. Lumayan bagus ya. Kita kupas semuanya, coba kita lihat, kita keliling isinya ya, keliling isinya seperti ini, keliling ya teman-teman. Nah jadi kalau tongkol ini dari permukaan tanah kita lihat dari bawah ya, kita ukur 20 40 60, sekitar 70 ya, tinggi dari permukaan tanah ke tongkol ini 70 cm teman-teman ya. Ini sudah memasuki usia menjelang panen ya. Jadi walaupun tanaman ini pendek atau cebol, saya rasa tongkolnya seimbang ya, tidak begitu kecil teman-teman. Untuk tanaman ini rata-rata
satu biji ya, satu lubang satu biji ya. Oke, coba kita lihat lagi yang lebih kecilnya lagi, yang lebih kecil teman-teman. Kita lihat tongkol jagung yang lebih kecil mungkin ya. Coba kita di sini. Nah, coba ini. Perlu diketahui ya sobat tani, ini tanamnya di persawahan ya. Bisa dilihat nih tanahnya bekas pecah-pecah ya. Seperti ini. Ini bekas lahan di persawahan. Maka dari itu biasanya tanah sawah itu gampang pecah kalau sudah memasuki panas tidak hujan ya. Nah, kalau untuk yang kecil, nah bisa seperti ini. Ini yang tidak jadi, ini yang kecilnya. Ya. Kalau kita lihat yang kecil seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Mungkin antara panjangnya pendek ya, ini kurang lebihnya 7 sampai ya 7 cm-an lah. Ini yang paling kecil ya, 7 cm-an. Ini hampir semua rata-rata tanaman ini jagungnya pendek ya teman-teman ya. Jadi kisaran 50 cm sampai 80 cm ketinggian sampai ujung. Dan perlu sobat kuliner ketahui bahwasanya ini tanaman jagung pembenihan atau pembibitan ya. Jadi hasil tongkol ini nanti bisa dijual di pasaran, yaitu di kios-kios pertanian. Seperti itu. Oke sobat tani semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini tentang rasa penasaran saya dengan tanaman jagung yang pendek. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya Ramadhan Karim mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.